Oke, atlet egrang dari Bekasi lulus uji standar egrangnya. Dari Tasik juga lolos, boleh. Boleh, silakan. Dari Tasik boleh. Isar. Dari mana, Om? Dari Bekasi. Ikutan. Oh, lolos enggak? Ininya egrangnya lolos. Kalau misalkan kepanjangan dipotong. Apa? Didis, didis. Dari sininya enggak ada dapat dari panitianya. Oh, gitu. Oh, ada penggantinya berarti ya. Yang apa sih? Pijakannya diturunin. Oh. Oh, nggak bisa ya. Sama ini pasti pasangannya Pak, bisa ditanya dulu kan Pak. Kalau dikecilin dulu bisa kan enggak? Silakan. Oke, jadi ini lagi pengukuran syarat-syarat para atlet. Ini perlombaan engrang ya. Panjang dan lebarnya ada ketentuan yang berlaku. Jadi jika tidak memenuhi standar maka akan diganti atau didiskualifikasi jika tidak ada pengganti alatnya. Berada di garis start di sini. Pelari kedua dan keempat berada di garis pembalikan di sebelah sana. Pelari ke-1 pada saat aba-aba, nanti sebelum ada aba berdiri di belakang garis putih ini. Berdiri dan memegang egrang. Ini belum aba-aba, baru disuruh kumpulnya waktu dipanggil sama panggilan. Aba-aba bersedia. Bawa ke depan egrangnya. Pastikan dulu semuanya rapi. Senyaman mungkin, jangan sampai di jalan rubah-rubah pegangan, nanti bahaya. Jadi memang sudah pasti yakin ya. Aba-aba bersedia. Salah satu kaki naik ke egrang. Salah satu kaki. Kosong itu lagi. Bisa nego gitu sih Om, bisa enggak bolos. Arim. Mari datang, makasih. Oke, sabar. Maju aja, maju. Nyampe. Oke, pergantian. Sama dong, Im. Hebat. Untung kan bisa masuk.
Eh Pak, itu Pak. Dari Bekasi ya, Mbak? Oh, Sukabumi. Dari Sukabumi. Kalau jatuh gimana Pak? Gagal. Oh gagal. Padahal udah di depan ya. Mohon maaf untuk yang tidak mencoba dan tidak mencoba lintasan, untuk tidak berkaitan lintasan, untuk pelatih dimohon untuk tidak di dalam lintasan karena untuk yang mau mencoba lintasan. Santai. Lewat garis. Lewat. Kalem. Suka banget. Lewat.